Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang sejati, jumpa lagi dengan saya Gunawan Sejati. Kali ini saya sedang membuat kolam beton untuk ikan nila, dan ini yang ini untuk kolam lele dumbo. Ini teman-teman sudah dibuat sejak setahun yang lalu, tapi karena kendala dana baru bisa diselesaikan sekarang. Ini bahannya dari batako. Nih bisa dilihat nih, bahannya dari batako ya. Nah, batako. Ini lebarnya ke sana 3 meter. Ya. Panjangnya ke sana 3 meter. Jadi teman-teman, buat Anda pemula yang ingin membuat kolam beton seperti saya, syarat utama adalah tentu saja yaitu bahan-bahannya, tentu saja seperti batako, bata merah, semen, pasir, air, dan tentu saja peralatan. Namun demikian, yang paling penting adalah ketersediaan air. Untuk itu saya sudah menyiapkan untuk airnya tentu saja sumur, air sumur. Dan saya usahakan itu sumur bor. Kemudian tentu saja penampungan air itu di sana. Teman-teman bisa lihat itu ada tower. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada tower. Ya. Jadi teman-teman, pada prinsipnya membuat kolam beton itu sangat sederhana seperti Anda lihat di sana. Ya, yang penting berbentuk ajalah begitu. Saya rasa kalau membuat kolam seperti ini, teman-teman juga sudah pada mahir, sudah pada lihai. Namun yang penting di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pembuangan air, membuat pembuangan air, kemudian bagaimana cara membagi kolam-kolam. Seperti di sini kan saya membuat untuk yang sana, sini sini. Ini nih. Yang ini teman-teman agak kecil karena ini nanti saya buat untuk pemijahan. Ini pemijahan ikan nila di sini kan. Yang ini nanti untuk anakan. Nah, yang ini untuk anakannya. Kalau itu sudah jadi tuh kolamnya, sudah ada setahun tapi baru diaktifkan lagi sekitar 1 bulan. Itu ikan nila, ikan lele dumbo. Yang ini ikan nila, ini yang ini. Nah, kita lihat lele dumbonya. Lihat ini. Coba didekatin. Ini usia 2 bulan, teman-teman. Jadi belum ya dikonsumsi sudah bisa sih, tapi ya masih agak kecil lah. Sekitar sebulan lagi bisa dipanen ini. Sepertinya. Nah, kalau yang ini kolam ikan nila ini. Yang ini kolam ikan nila, tapi ikan nilanya malu-malu. Di sana itu. Nah, yang ini kolam ikan nila, teman-teman. Cuman kalau sudah sore begini kurang agresif. Kalau udah sore begini kurang agresif, kalau pagi-pagi itu agresif ya. Ini baru 3 bulan ini, teman-teman. Jadi masih kecil-kecil.
Teman-teman belum selesai di lepo tuh, belum selesai di lepo, tapi pasirnya habis. Kemudian pesan pasir di pangkalan itu pasirnya tidak ada karena musim hujan, jadi pasirnya sulit mencari di pangkalan. Sekarang musim hujan, kebanjiran itunya pangkalannya, jadi para pengepul pasir itu sulit gitu menambang pasir di sungai Kaligayor itu. Biasanya kalau pesan pasir itu satu pick up itu di Pencowati itu satu pick up pasir 120.000 diantar ke depan rumah kalau hari biasa. Cuman sekarang ya sulit lah, musim hujan banyak banjir. Nah kemudian kalau semen 55 kolcim ya, semen 55 kolcim. Kalau sudah ada pasir sih diteruskan, tapi karena belum ada pasir ya ngaci aja dulu lah ini. Nah teman-teman, untuk saluran pembuangan bisa dilihat ini. Nah di tengah ini agak saya buat agak lebih rendah ya, supaya air nanti terkumpul di sini. Nah ini saluran pembuangannya, gelap ya, udah sore. Jadi sekedar berbagi kegiatan ajalah buat teman-teman yang akan membuat kolam ikan beton, dari beton, baik itu untuk lele dumbo atau untuk ikan nila. Jangan nunggu besok lusa kalau sudah ada barang apa bahan-bahan, langsung aja dibuat. Tapi yang penting ingat harus ada stok persediaan air dan penampungan air. Syukur ada sumur bor, kemudian ada tower. Nah itu kunci utama kalau kita mau beternak ikan di kolam beton ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya bertahun-tahun gagal terus akibat tidak ada stok air. Waktu itu belum sumur bor, jadi kadang-kadang musim kemarau airnya habis begitu. Kalau sekarang sudah sumur bor ya alhamdulillah lah. Musim kemarau, nah lebokan saya lihat sih teh. Jadi musim kemarau, ya, apa tadi? Kalau sekarang mau kemarau mau musim hujan ada aja air gitulah. Sekarang alhamdulillah lah. Gitu. Nah jadi itu saja barangkali teman-teman, sekedar berbagi lah. Ini mudah-mudahan sukses dan jangan lupa di like bila suka dengan video saya ini. Jika tidak suka ya di like juga lah, apa salahnya ya. Dan di subscribe bagi yang belum subscribe, ini lonceng yang sebelah sini biasanya ada, itu juga ditekan. Oke teman-teman, segitu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.